Hai Singham, gue Ando Bening dan selamat datang lagi di Rabu. Bentar nih, gue dapat kritikan nih karena gue nyebut apa quarantine-nya salah. Quarantine. Dimana kita akan mereview apapun yang kalian tag ke Instagram gue, apakah akan kita like atau kita block, apakah akan cake or cringe. Mari kita lihat apa ini. Eno di meme Indonesia, Eno di Rabu cringe, Eno di live Instagram. Ali, gue ikutin gak sih dah waktu gue debat terbuka kemarin di live Instagram? Enggak, gue lagi nge-sim. Ah, gak seru. Iya, gue debat, ngajak debat terbuka gitu kan, kan banyak yang suka melawan argumen gue, terus gue ngajak debat terbuka yuk gitu. Iya, langsung pada diem. Terus gue di Instagram agak sedikit gabok-gabok lah nge-rage gitu, gara-gara argumennya pada ngeselin gitu. Nice lah, nice lah. Next! Kok aneh ya? Bentar-bentar. Ini buat kamar mandi. Ini buat lampu ini. Nah, kalau ini? Ya, unexpected lah, boleh lah. Walaupun hanya kek dikit. Next! Hah? Enggak, ini gua. Hah? Sumpah, video dia biasa aja. Pertanyaan gua deh, punya kecoa bisa nurut gimana ceritanya? Lihat lagi, no. Coba. Kecoa beneran kan? Iya, kecoa beneran gitu kan. Kalau gini, kalau misalnya itu kecoa mati, ya oke, gua agak effort lah dia nyari kecoa matinya, boleh lah, keren gitu. Cuman yang bikin gua unexpected adalah kok jalan anjing. Ya kok jalan? Kok jalan? Itu gimana? Gimana logikanya anjir, kok jalan? Lo dikasih tali no kecoanya no. Kagak pakai kakinya tadi gerak, Pak. Nih, sekali lagi deh. Dan kakinya kayak gerak dah. Gerak dah. Jalan dah. Aduh. Ditiup itu. Ditiup mental dah. Ditiup hung gitu loh, mental. Kagak ada lurus gitu. Enggak. Gue salut sama dia. Gue like. Gue orangnya karena kalau kalian bikin video, kalau kalian pengen tahu apa video yang membuat gue sangat suka adalah ketika gue mikir ini gimana cara bikinnya gitu. Bukan lucunya lagi tuh nanti udah pasti ketawa kalau misalnya kelihatan effort bikinnya kayak gini tuh. Gue mikir anjir, minimal dia mesti nangkap kecoa dulu. Segitu aja gue udah keren gitu. Kecoanya gerak. Sesuai komando. Gimana? Coba tolong. Next. Astaga. Next, cowok yang style. Bangsat. Jang, aduh lu nyengirnya. Gua mau pause pas di nyengir, gua mau pause pas di nyengir. Agak nggak ngerti nih cewek, maksudnya cowok yang stylenya tuh apa gitu, gue agak nggak ngerti tapi. Oh maksudnya? Tapi gue tahu. Iya, maksudnya yang dia suka gitu dengan style apa gitu. Iya okay itu. Gitu. Tapi gue capek aja mesti mendikot hal yang nggak perlu gue dikot amat. Terus ini kenapa dia senyumnya begini banget bangsa? Jange, mau kalu ah. Next. Oh, dia bikin animasi sendiri ya?
Paham, paham, paham. Walaupun kurang dapat tapi ya appreciate lah dia bikin animasinya sendiri. Boleh, boleh, boleh. Kayak gini-gini juga boleh dicoba. Next. Lemes banget ya. Semangat lucunya hilang dia, padahal itu lumayan lumayan klasik gitu. Cuman kenapa semangat lucu dia menghilang dari tengah jalan? Iya, kenapa ya? Iya kan, energi lucu dia nggak sampai di kita gitu. Kenapa ya? Next. Hah? Hah? Gapa orang nggak itu yang ngedit-ngedit kayak gitu baru bisa asik gitu loh. Next. Sensor dak ah, sensor apaan sih? Next. Gue tau masalah lu apa, Da. Jangan kayak gitu, Da. Gak boleh kayak gitu. Enggak. Enggak, no. Boleh kayak gitu. Belum kelar nih videonya. Oh ya, lanjut. Kayaknya mending yang tadi. Yes. Lu cuma setup daripada punchline. Next. Lah iya ya. Hai. Nice. Gue suka karena dia maksudnya kalau misalnya dia cuma makan upil itu akan biasa banget aja gitu, kayak ya udahlah gitu. Tapi captionnya itu on point banget. Nice. Next. Why do women only like jerks who treat them like shit? Why do guys only want baby bimbos who walk all over them? Ah! Apaan green screen gua matinya ini? Hey, lalu dievolusikan ke tempat-tempat yang tidak. Oh, bagus, bagus, bagus. Like boleh ya? Boleh. Next. Nah, The Legends Return, Tsukineko. Ui. Ngapain lu? Kram tuh lo. Iya, kram kaki gitu baru bangun tidur kan, lagi tidur. Lagi tidur ya, paham. Paham, cuman kita expect more from you, mampus gak lu punya kualitas. Iya. Salah sendiri lu punya kualitas. Iya. We expect more from Tsukineko. Next. Ayo, kakak enggak puasa ya? Apa sih, Dek? Kakak ini udah besar, harusnya kakak tahan dong puasa sebentar aja, kok enggak bisa sih? Bukan gitu. Aku kesto mama loh. Kan kita kenapa donatnya ikutan kaget? yang gua sebelkan adalah donatnya di zoom noh. Buat apa? Itu yang gua suka, dia kan effort mesti shot donatnya sendiri. Kayak taruh kamera doang. Buat ini jadi lucu gitu loh. Tapi tetap gak mesti disensor ya. Itu mesti disensor tadi, mulutnya disensor, suaranya hilang. Biar kalian sendiri aja. Dan gue salut sih sama dia. Dia ngondek gitu rambutnya jadi rapi. Iya. Untuk mencapai tujuan utama mereka, New World Order berusaha mengontrol dunia dengan uang. Dengan terlalu banyak jenis uang yang beredar, NWO sulit untuk memiliki kuasa atas sistem moneter tersebut. Untuk memudahkan mereka menguasai sistem moneter itu, grand plan pertama yang harus mereka lakukan adalah dengan dunia yang hanya para Luis. Parah. Masalahnya ya gue suka aktingnya si Vian ini anjing sih. Sampai jatuh terus diem bentar gitu. Parah nih. Terus, beat mukulnya Israel pas banget sama iya. Ini jadi agak niat. Parah. Oke, okay, I think that's all for today. Gimana? Komen di bawah tuh mana aja yang udah dead dan komen di bawah juga mana yang harus blok dan
ya, jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten kayak gini, dan jangan lupa share ini ke teman kalian, dan yang pasti jangan lupa juga kalian untuk ini ya, apa, follow kami di sosial media, karena di sosial media kami mencari uang. Kalian nemu uang di sosial media? Ya. Jadi lah selebgram. Dan most valuable apa nih? Most valuable kicker? Si Vian oke lah. Gue suka beatnya dia, no ya, pas mukulnya pas gitu. Niat ya. Niat. Eksekusi dengan niat ya. Kalau gue kecoa sih, itu kecoa. Desain. Tolonglah. Oke, okay, that's all for today. Ada pesan-pesan apa dah untuk mereka yang menonton? Iya, jangan lupa banting keyboard. Take it and sound.